Harga cabai merah keriting yang awal Juli harganya mencapai Rp100.000 per kilogram dan kini hanya Rp60.000 sampai Rp70.000 tidak mempengaruhi kualitas rasa pindang bokdal. Pindang khas Palembang bokdal ini menggunakan banyak bumbu dan cabai sehingga rasanya cukup segar dan pas di lidah. Pemilik rumah makan Pindang Pegagan Bokdal di kawasan Bukit Kecil, tepatnya di simpang lampu merah, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, 26 Ilir, mengungkapkan. Pindangnya lebih banyak bumbu. Meskipun harga cabai mahal, tetapi tetap utamakan kualitas. Khusus daripada pindang yang lain-lain. Itu aja. Apa nih yang khususnya, Mbak? Kita bumbunya enggak pelit di bumbu. Walaupun cabai harga berapa, tetap begitu rasanya. Tidak bisa dirubah. Yang dibeli itu pindang apa, Mbak? Yang lebih best seller di sini? Baung gitu, kepala gabus, gitu kan? Salai yang dicari orang. Salah seorang masyarakat, Meli, yang hobi pindang mengakui rasa pindang bokdal berbeda dengan pindang lainnya karena bumbunya banyak dan rasanya yang mantap. Kalau menurut aku sih dari pindang-pindang lain tuh beda, ini paling beda rasanya, terus banyak rempah-rempahnya. Kalau pindang-pindang lain tuh kan gak gimana ya, bumbunya itu dikit banget, kayak rasanya tuh juga beda, ini lebih berasa bumbunya, rempah-rempahnya juga berasa semua. Mengenai harga pindang bokdal terjangkau dan ke depan akan lebih divariasikan menu utama pindang. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.